Okey, jom. Kita ada satu bingkisan nak kongsikan kepada anda. Ini dari Terengganu, Haji Nur Yusof sediakan bingkisan mengenai sekolah tirai besi. Ini juga ialah kadang-kadang pengorbanan ini sifatnya meluas. Ya. Perkara-perkara ini pun perlu kita titik beratkan supaya kesedaran itu timbul dalam kalangan kita, terutamanya ibu bapa. Menelusuri sisi gelap di sebalik tirai besi, masih ada sinar untuk penghuninya menimba ilmu menerusi program pemulihan insan PPI Jabatan Penjara Malaysia. Ini di Terengganu. Kita saksikan. Kehidupan ini penuh dengan rancau dan liku. Jika kita tersilap langkah atau mudah mengikut hawa nafsu, kita mungkin terjebak dengan gejala yang bertentangan dengan ajaran agama maupun undang-undang negara. Bagaimanapun, kesahitan masa lalu bukan berarti sudah gelap masa depan kita keseluruhannya. Masih ada ruang untuk bangkit menebus kesilapan lalu sekiranya kita benar-benar insaf dan mahu mengubah diri sendiri ke arah yang lebih baik. Di sebalik tirai besi ini, gema takbir raya memecah keheningan pagi. Suara kudus penghuni muda mengabdi diri pada Ilahi. Pada hari raya korban ini memohon keampunan dari Yang Maha Esa atas kesilapan yang lalu agar tidak berulang lagi. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Seimbas lalu di sebalik tirai besi, ada yang mengatakan di sinilah penghuni dikurung. Sedangkan kalau kita berpeluang melangkah ke dalamnya, melihat sendiri keadaan sebenar, mungkin tanggapan kurang tepat ini akan berubah. Antaranya mungkin tanggapan berbeza sebelum ini mengenai peranan sekolah Integriti Zon Timur yang beroperasi dalam penjara Marang, Terengganu. Dalam penjara ada sekolah. Itulah kelebihan program pemulihan insan PPI Jabatan Penjara Malaysia. Mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Kementerian Pendidikan, ia menyediakan guru-guru yang terlatih mengikut pengkhususan subjek utama termasuk Bahasa Inggeris, Matematik, Bahasa Melayu dan Sains. Sukatan pelajarannya pula sama dengan apa yang dipelajari oleh para pelajar di luar. Setelah melalui tapisan keselamatan yang merupakan pemeriksaan rutin terhadap semua penghuni, dengan beruniform putih, mereka melangkah ke kelas untuk menimba ilmu, bagi meneruskan pelajaran dan untuk menempatkan diri mereka dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM nanti. Memulakan kelas dengan doa, seterusnya tazkirah, barulah diikuti dengan sesi akademik, kemudian berakhir dengan solat zuhur berjemaah. Mereka masih mempunyai ruang dan peluang serta boleh mengadakan perbincangan untuk terus mengulang kaji pelajaran di bilik masing-masing. Calon daripada kalangan penghuni muda yang tersilap langkah ini diberi peluang kali kedua untuk mengubah kehidupan mereka. Biarpun ada di antaranya tercicir dalam pelajaran bersekolah hanya setakat tingkatan 1 atau 2, tetapi peluang terbuka kepada mereka untuk sama-sama penghuni lain bagi menduduki peperiksaan SPM. Walaupun setiap pergerakan mereka dikawal, ada peraturan dan disiplin yang dipatuhi, itu tidak bermakna peluang untuk mengulang kaji pelajaran terbatas. Ramai bekas pelajar dari Sekolah Integriti Marang ini percaya melanjutkan pelajaran ke peringkat institusi pendidikan tinggi awam IPTA di negara ini. Kejayaan mereka mampu mengubah tanggapan dan stigma masyarakat tentang kisah hitam mereka sebelum ini. Sekarang pun kita dah bawa pelajar kita mula kepada masyarakat, contohnya yang terbaru kita ada message dari penjara. Kita bawa pelajar kita, kita tunjukkan kemahiran yang kita gilapkan di sini yang tak pernah dia buat di luar sana. Kita gilap dia dan kita bawa dia ke mata masyarakat supaya masyarakat tengok dia hanyalah tersalah langkah dan tidak dibimbing dengan baik sebelum ni mungkin. Jadi kita harap dengan pendedahan, peluang yang kita bagi, dia boleh mengubah masyarakat walaupun tidak dalam masyarakat yang besar. Cukuplah memadai dengan kelompok yang kecil dulu kita mulakan ini. Guru-guru Kementerian Pendidikan yang bertugas di Sekolah Integriti Marang ini pada mulanya agak merasakan kelainan berbanding sekolah arus perdana di luar penjara, kerana di sini banyak tapisan keselamatan dan peraturan yang perlu dipatuhi, termasuk perlu meninggalkan telefon bimbit di balai pengawal. Bagaimanapun, dalam tempoh yang singkat, guru-guru di sekolah ini sudah biasa dengan peraturan ini. Malah rata-rata mereka menyifatkan ia langkah terbaik dan wajar, kerana tumpuan mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan tugas mereka sebagai seorang pendidik. Lalu kesungguhan para pendidik yang berjiwa kental ini dibalas dengan pencapaian keputusan SPM yang membanggakan hampir setiap tahun. Itulah pengorbanan sebagai seorang pendidik untuk anak didiknya tanpa mengungkit sejarah hitam yang pernah dilakukan oleh penghuni muda di sini. Walaupun ada yang hanya sempat belajar dan melakukan persiapan
untuk memiliki SPM dalam tempoh 3 bulan sahaja. Tapi kejayaannya bolehlah dibanggakan. Oh, kita dapat pencapaian SPM 100% tahun lepas. Itu detik yang paling semua sepanjang saya di sini. Maknanya dia lulus semua calon SPM 2015. Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Jadi semua layak dapat sijil SPM. Alhamdulillah. Atas kehendak dia orang. Sebab saya ada kenal satu seorang pelajar ni, memang saya kagum lah. Kalau kat luar, dia orang belajar 2 tahun untuk SPM kan. Tapi kalau di sini, dia hanya belajar, boleh belajar dalam masa sebulan. Boleh mendapat result yang bagus, boleh 1A. Semua lulus. Dan ada yang lulus dan kredit lah. Tak ada yang gagal kan. Itu yang kalau saya. Dia diberi peluang sampai lulus. Ya, kalau dia beri peluang macam pelajar biasa, pelajar harian biasa, dekat 4, dekat 5, kalau dia tak melakukan kesalahan, kan? Dia beri peluang awal-awal lagi, dibantu awal-awal lagi, dia mungkin boleh jadi pelajar cemerlang. Pelajar atau penghuni di sekolah ini perlu menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan yang mereka lakukan. Kebanyakannya yang dikategorikan sebagai kesalahan juwana ini dikira bertuah kerana diberi peluang meneruskan persekolahan untuk menduduki peperiksaan SPM. Peluang terbaik ini tidak sepatutnya mereka sia-siakan. Jadi, apabila mereka masuk ke penjara, kita memberi mereka berfikir semula. Berfikir semula tentang masa depan mereka. Jadi, dengan aspek pembelajaran bersekali dengan program insan dalam aspek pemulihan ini menyebabkan mereka berfikir dan mereka untuk menjadi menghayati hidup mereka, menghargai hidup mereka. Walaupun setiap pergerakan mereka dikawal, ada peraturan dan disiplin yang patut dipatuhi, ini tidak bermakna peluang untuk mencipta kecemerlangan dalam pelajaran menjadi terbatas. Tiada halangan untuk mereka berjaya, yang perlu ada adalah kemahuan yang tinggi untuk menunjukkan kepada masyarakat di sebalik tirai besi tidak menjadi penghalang untuk muncul pelajar terbaik. Ya, ikhlas. Ikhlas. Bukan sebab orang. Sebab kita nak berubah. Alhamdulillah, mana tahu sikit-sikit lah pasal agama ni. Mana rasa seronok. Mana kat luar tak belajar benda ni. Tapi kosong, kosong lah. Duduk luar kosong. Bila masuk dalam ni lah, mana dapat timba ilmu sikit-sikit. Belajar. Fikir yang tu lah. Fikir sama belajar. Belajar jauh dari kawan-kawan. Tak nak putus dari sini lah dah. Maksudnya dapat ilmu daripada sini nak sambung. Betul, sambung kat luar pula. Seperti pelajar di luar, penghuni sekolah ini berpeluang menunjukkan bakat dan kebolehan mereka dalam kegiatan kokurikulum. Ada di antara mereka memainkan peranan yang tidak kurang penting mengembelengkan idea kreatif dengan kerjasama Jabatan Penjara menerusi program Mesej dari Penjara. Program ini bertujuan untuk mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam kancah atau penagihan dana yang akan memudaratkan dan menggelapkan masa depan mereka sendiri. Niat saya bukannya nak dapat sanjungan atau benda-benda. Niat saya ikhlas supaya saya dapat kongsi cerita tu dengan orang, jadikan pengajaran buat hidup dia orang. Supaya tak terjerumus dengan kegiatan-kegiatan macam jenayah seperti saya. Agar mereka tak jejak kaki kat tempat saya jejak. Saya dah ambil SPM, alhamdulillah keputusan boleh 2A, 1B, 4C, 1D. Melayakkan? Melayakkan saya ke EdTech Politeknik. Cuma tunggu apa? Cuma tunggu saya bebas. Dah terbayanglah untuk sama-sama berjuang dalam bidang pendidikan kan? Saya sebenarnya minat saya dekat pada perniagaan. Ya, azam saya sebenarnya nak jadi usahawan. Seorang usahawan. Dengan sokongan mak saya, berkat doa dia, insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Apabila saya tunjuk, saya buktikan yang saya ni betul-betul niat nak berubah ke dalam sekolah integriti ni, saya buat semua kebaikan yang ada dalam ni,
Jadi dia tak putus-putus bagi saya sokongan daripada belakang. Dia support saya. Dengan bekal doa dia, alhamdulillah saya jadi macam mana saya ada sekarang. Saya berdoa pada Tuhan supaya hati saya ni teguh untuk berubah. Dan saya nak ucapkan selamat menyambut Aidiladha pada semua keluarga yang berada kat luar. Saya minta maaf sebab tahun ni saya masih belum dapat bayar dengan dia orang. Sekolah Integriti yang beroperasi dalam penjara Marang merupakan peluang terbaik bagi penghuni atau pelajarnya untuk mencipta kecemerlangan. Lupakan kisah hitam lalu, rebutlah peluang yang ada. Sesungguhnya untuk mengecapi kebahagiaan perlu ada pengorbanan. Laporan Yusuf bersama juru kamera Muhammad Ihsan Sabri Nordin untuk Selamat Pagi Malaysia. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muqimina lahud din.